Okay, sebenarnya memang tak dinafikan. It's very important untuk orang kata wanita sekarang, orang lebih orang kata mencuba untuk orang kata cari rezeki kan. Tapi kadang-kadang bukan dia orang tak nak. Kadang-kadang kekangan masa. Kadang-kadang dia orang perlu orang kata kat rumah tu lagi banyak kerja yang nak buat tau. Kita rasa macam oh suri rumah tak ada kerja. No. Suri rumah lah yang paling banyak kerja dan paling draining mental, physical. So bagi Syah, it's okay. Kalau duduk rumah, ya, jaga anak pun is an investment, ya. Because anak itulah yang akan menjaga kita in the end. Diorang lah yang akan membentuk orang keluarga nanti kan. Tapi kalau ada masa, kalau ada orang kata sekarang ni maybe kita boleh buat kat social media dan sebagainya, why not just give it a try? Kalau boleh manage, kita manage. Kalau tak boleh manage, prioritize mana yang lebih penting. Rahsia kecantikan tidak ada lah. Saya tak ada apa-apa rahsia. Semua benda saya share kat social media. Apa saya makan, apa saya buat. Tapi saya seorang yang aktif. Itu bukan rahsia lagi. Tidak, saya memang seorang yang aktif lah, saya rasa. Dalam masa yang sama, genetik saya juga. Bukan genetik cantik tau. Genetik saya yang tinggi dan sebagainya. So, you memang takkan gemuk lah? Akan. Saya pernah satu ketika dulu berbeza daripada apa yang saya sekarang. Tapi bila kita dah orang kata meningkat usia ni, saya memilih untuk lebih healthy and fit. Tidak, alhamdulillah saya dengan awal ni dia cuma mengingatkan lah kalau dari segi makan tu perlu jaga. Kalau dari segi size tu, saya rasa macam asalkan you happy dan healthy, itu lebih penting. Saya yang paling menjaga hygiene 3 kali ganda. Saya is all about cleanliness and tidiness. Yeah, itu adalah penyakit yang saya rasa macam I am not proud of it at all. Sebab benda itu sangat memenatkan. Saya someone yang perlu susun dan sistematik segalanya. Oh, so macam mana kalau anak-anak you buat sepah? Saya akan bersih dalam masa yang sama. Kesian diorang. Kadang-kadang tengah main, tak ada dah barang tu dekat situ. Dia main kat sini, dia pusing kat situ dah, tak ada dah. Jadi itu yang cuba saya improve lah. Supaya orang kata messy play. Ha, jadi dia mess up my mind. That's what I need to work on. I tell you honestly, saya sangat happy jadi seorang ibu sebab alhamdulillah bila orang kata I get to be selective now kan, saya lebih ada banyak masa dekat rumah. And saya seorang yang sangat disiplin sebenarnya. Saya akan ada rutin harian. Saya akan buat apa yang saya perlu buat dengan Lara. Saya dah ajar dia apa yang saya buat daripada kecil lah. You know, prepare benda untuk esok malam ni. Ada jadual makan, ada jadual buat homework. And I'm very involved. Alhamdulillah saya rasa macam ada anak dua ni memang orang kata tak menang tangan. Tapi alhamdulillah saya ada helper, saya ada assistant. Yang mana yang lebih penting, saya prioritize dululah. Macam antara Lara dan Aditya, mana satu yang macam mewarisi you? Bila saya dah ada Lila, Mina, saya tahu yang Lara adalah seorang yang sangat lembut. Jadi saya rasa Lara itu lebih saya lah. Lara tu orang kata dia lebih tenang. Hyper tetap hyper, tapi dia seorang yang orang kata lebih tenang dan lebih orang kata pendiam lah. Awal macam Lila sikit. Yang orang kata where's my stuff? Where's this? Mana adik punya? Kenapa adik tak ada? Adik nak pakai ni, adik nak pakai itu. Dia lebih orang kata opposite of Lara Alana. Dia is our Shari.